juga kebaikan di akhirat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita sambung lagi pembacaan kita dari kitab yang bernama Al-Iman, Rukun, Hakikat dan Pembatalannya. Ya, kita masih lagi tajuk besarnya beriman dengan Allah. Kita tengah ngaji sekolah kemarin kau itulah rukun iman 6 perkara. Tak ingat ke? Pertama, percayakan Allah. Ini tengah percayakan Allah tu, ya. Kedua, percayakan Rasul. Dah lupa ke? Ketiga, percayakan malaikat. Keempat, percayakan kitab. Kelima, percayakan hari kiamat. Keenam, percayakan untung baik, untung jahat datang daripada. Kita masih di peringkat yang pertama. Tak habis lagi pun. Beriman dengan Allah. Kemudian beriman dengan Allah bukan cukup sekadar kita percaya Allah itu Tuhan. Ya, tak cukup sekadar itu. Kita menimahir, mesti faham apa yang dikatakan Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Al-Asma' dan Tauhid Al-Sifat. Ada empat ni, barulah kita lengkap dalam bab yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Kita masih lagi membicarakan Tauhid Rububiyah. Iaitu Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pentadbir, Allah yang menguruskan segala-galanya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengkayakan, Allah yang memiskinkan, Allah yang memberi penyakit, Allah yang menyembuhkan penyakit. Ya, semua Allah yang yang menentukannya, Allah yang mentadbirnya. Itu namanya rububiyah. Ya. Yang ini acung pun percaya. Rububiyah ni banyak manusia-manusia percaya. Acung pun percaya, Ramasami pun percaya, ya. Siapa? Sarban Singh pun percaya, Geram Singh pun percaya. Tahu Geram Singh? Geram Singh itu yang jadi bidan orang Melayu nak beranak tu, dia lah Geram Singh bidan tu. Percaya juga tu. Rububiyah ni ramai orang percaya. Tapi bila uluhiyah, dia menyembah patung juga. Lain juga persembahannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita sambung lagi pembacaan kita tentang ayatul kursi. Ini ayat yang menjadi dalil tentang tauhid rububiyah. Kita dah baca ayatnya bulan sudah, ya. Baca sekali lagi. Ayat Quran ni banyak kali baca pun tak apa. Memang disuruh banyak kali baca. Kalau boleh biar tiap-tiap malam baca. Tiap-tiap ketika baca. Biar basah mulut kita hanya dengan Al-Quranul Karim. Jadi malam ni kita baca lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سنة تون bukan تون ada orang sinar تون ولا نوم bukan تون تون تا depan tu تا dua di depan تون ini dengan cerita juwit pula malam ni سنة تون ولا نوم لهما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بإذنه يعلم ما بين أيديهم هم bukan هم ini kadang-kadang هم وما خلفهم bukan فهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Itu dah kita baca bulan sudah. Jadi malam ni kita baca maknanya sekali sepintas lalu dulu. Itu baru kita kupas sikit-sikit. Ya? Sedikit demi sedikit. Maknanya Allah tidak ada sebarang Tuhan melainkan Dia. Yang hidup kekal terus menerus mengurus makhluk. Dia yang mengurus kita ni. Yang boleh kita datang ngaji ni kerana apa? Dengan izinnya, diurusnya, diaturkannya, ditetapkannya kita ni
memang boleh datang ke Masjid Batu Gajah ni. Ha, kalau dia tak izinkan macam? Tak adalah. Ha, kalau dia tak izinkan, tak adalah kita. Mana tu imam, dia tak datang, dia dah hair. Kata. Ha, dia nak kahwin di Temiang, contoh je lah ya. Ha, ya. Pasal apa? Pasal yang sebenarnya apa? Allah tak izinkan. Ha, ya. Ha, jadi, dia menguruskan segala makhluk ni, kita ni, semua urusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Ha, tak ada ngantuk Tuhan, tak ada ngantuk, tak ada tidur. Yang kamu tidur siapa? Ha, tuan-tuan, yang kamu tidur siapa? Kita lah. Ha, ya? Nombor satu sedap tidur bila? Bila? Tak ada. Ha, betul. Ketika khutbah Jumaat. Naik aja Ustaz Azali naik atas tu. Ya, lepas tu dia bagi salam, lepas tu tak ada ngantuk lagi. Ha, bila start je alhamdulillahil qail. Ha, itu kita ya. Ha, sedar-sedar dah gerak dua orang, dia orang dah tamat dia. Ya. Ha, kerana yang paling benci dengan majlis-majlis zikrullah macam ini ialah syaitan. Tahu? Ha, dia datang kalau ada majlis-majlis zikir ini adalah syaitan tu. Boleh-boleh go adalah tu. Ha, di ujung tepi-tepi tu. Dia nak dekat tak berani pasal kita baca Quran. Ha, dia ada yang jauh tu. Ha, tengah orang jenis zikir ni. Apa dia bawanya? Mula-mula dibawanya celak. Ya. Ha, celak tu bubur tak mana? Eh Allah tak tahu dia orang bercelak tak mana? Tak mata lah. Ha, panjang aja berusnya. Ya. Ha, betul dia bubur ni tamat dia tu. Sop, 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 sop. Bila kena celak syaitan, apa macam? Apa jadi? Ngangguk aja lah depan ustaz tu, setuju je dia. Tengok ni. Ha, itu dah kena celak syaitan dah kejap. Ni belum lagi tu, tengok sikit lagi lah. Ada tak? Ha, lebih-lebih yang nyandor-nyandor tu, yang yang belakang-belakang tu. Hei, sabuah lah. Saya dah putih ngajar ni, tau. Ha. Bukan baru ini ngajarnya dah kutat lah tau. Tahu kutat? Ha, macam nyor di atas tu tak ada loroh-loroh. Itu kutat ni mana? Ha. Ha. Ha, itu yang kemau ngantuk tu. Ha, kita lah ya. Ha. Baik. Kalau tak berjaya tu. Tak berjaya dengan celak. Dia bawanya satu lagi senjata. Iaitu gincu. Ha, dia bawanya pula gincu. Gincu bubuh tang mana? Tang mana Ustaz? Ha, bibio. Siapa sebut bibir tak betul? Bibir. Ha. Ha. Gincu bubuh nyetang bibir. Bila kena gincu setan tu, ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Anu, 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 anu. Bukan saja dia tak dapat mendengar pelajaran, orang kiri kanan dia pun tak dapat dengar pelajaran itu. Ha. Jadi sisir dia datang. Ya. Tak berjaya juga. Oh, dia mendengar juga. Dia bawa pula tongkat. Dia ketuk-ketuknya paha, dia ketuk-ketuknya sendi, dia ketuk-ketuknya siku, dia ketuk-ketuknya lengan. Udah lenguh je. Itu yang mula-mula bersila, lepas tu selemput. Tu sila balik, tu selemput balik. Ha, hobi tu lah bersila, selemput, sila, selemput. Rasa-rasa nak berlunjur, segan pula ustaz depan tu. Ha, ya. Jadi apa buat lepas tu? Dia pun bangkit. Bila bangkit, nepuk pok 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 pok. Pasal sakit perut lepas tu. Ha, bila sakit perut, dia pun keluar. Pergi ke bawah tu. Ke bawah tu, ha, slow je nolak motor ni. Ha, jalan. Ha, ya. Maknanya, berjaya tak setan tu? Berjaya lah. Dari malam ni kita tengok berjaya ke tak setan tu. Ha, ya. Ha, itu dia. Ya. Gagallah kita daripada mengingati Allah. Ya. Ha, tapi, Allah tak pernah mengantuk, tak pernah tidur. Ha, ya. Kepunyaannya lah apa yang di langit dan di bumi. Di langit dan bumi itu semua dia punya. Allah punya ya. Lillahi mulkus samawati wal ardu wa ma bainahuma. Ya. Bagi Allah lah yang memiliki langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Semua Allah punya. Ini dah saya terang kepada saudara ni. Ya. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Di akhirat esok ada manusia-manusia, makhluk-makhluk yang boleh memberi syafaat. Syafaat itu artinya bantuan, pertolongan. Ya? Tapi siapa yang bagi syafaat pun hanya dengan izin Allah Ta'ala. Ha, di antara yang bagi syafaat besok
ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga rasul-rasul yang lain ikut umat dia lah. Ha, di samping itu para-para ulama. Itu tuan-tuan dalam hidup jangan sekali-kali menghina ulama. Sebab kita harapkan ulama itulah nanti yang nak memberi syafaat kepada kita. Ha, lepas ulama ialah syuhada. Ingat tu ulama nombor dua di bawah rasul-rasul. Nombor satu rasul ya. Nombor dua ulama, kemudian baru syuhada. Kemudian barulah wali-wali Allah dan seterusnya. Akhirnya orang mukmin pun boleh memberi syafaat. Ha, tapi ikut kapasiti masing-masing lah. Tapi siapa pun yang nak memberi syafaat hanya boleh berbuat demikian dengan izin. Ha, tak ada izin Allah tak masuk. Eh? Allah mengetahui apa yang berada di hadapan dan di belakang mereka. Ha, artinya yang dulu-dulu tu pun Allah tahu. Susah sorok lah. Eh? Semua Allah tahu. Riwayat hidup dia daripada dia mula lahir sampai di akhir balik, semua dia tahu. Ya, begitu juga yang akan datang. Kita yang belakang tu tahulah, yang depan belum tahu ya. Lepas ini nak makan apa kita tak tahu. Ya, apa berlaku pada kita lepas ini, siapa tahu kata kan? Ha? Kita nak turun tangga tu, elok ke? Yang jangan terkacak atau sepak kaki, dah terkulik-kulik jatuh ke bawah. Kita tak tahu benda tu boleh berlaku ke tak? Boleh berlaku, ya. Ha. Allah dah tahu, siap-siap dah. Macam kawat terobang je, dah hilang. Allah tahu tak sebelum dia hilang? Tahu. Yang tak tahu siapa? Kita yang tak tahu. Ha, ya? Ha. Kemudian, manakala mereka pula tidak mengetahui apa-apa daripada ilmu Allah, melainkan perkara yang dikehendaki olehnya. Ha, ya? Kita ni tak ada apa ilmu dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja ilmu yang kita miliki sekarang ini adalah sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Baru kita tahu. Ha, ya? Baru kita tahu. Jadi tak payah kita bangga dengan ilmu kita. Ha, tak payah nepuk dada lah. I am a graduate of Harvard University, you know. Tak payah lah. Ya? Ha, ilmu manusia ni sikit aja kalau dibandingkan ilmu Allah Ta'ala. Ha. Melainkan perkara yang dikehendaki olehnya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ha, kursi ini lambang kerajaan Allah Ta'ala. Ya? Nah, kursi itu kursi lah. Artinya kursi. Mana-mana rupanya entah. Kembalikan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan cari-cari. Ha, tak payah takwil pun tak apa. Selamat tak payah takwil. Kursi itu apa? Kursi lah. Ha, tapi nak takwil, biar takwil yang masyhur. Tak apa. Ha? Ha. Meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak terasa berat menjaga kedua-duanya. Bagi Allah no problem nak mengawal langit dan bumi, nak mengurus langit dan bumi, no problem bagi Allah. Ha, bagi kita macam-macam masalah ya, anak lah, isteri lah, masyarakat lah. Bagi Allah mudah aja nak mengurus langit dan bumi. Dan Allah maha tinggi dan maha besar. Ini dah kita baca bulan sudah. Sangat huraian malam ni. Tuhan yang mencipta langit dan bumi sahajalah yang hidup. Itu Tuhan. Kenapa Tuhan hidup? Tuhan hidup bukan dengan nyawa. Sebab Tuhan tak merasa mati. Allah kabur dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Ha, yang mati itu orang yang bernyawa. Sesuatu yang bernyawa lah, bukan orang saja. Siapa yang bernyawa, dia akan merasa mati. Allah dia tak ada bernyawa. Dia hidup bukan dengan nyawa. Sifatnya hidup. Di antara sifat Allah tu al-hayau. Ya? Ha, dia tu hidup. Ha, jadi sebab itu dia tak apa? Tak ada merasa mati. Ha, yang mati siapa? Segala yang bernyawa. Habis semua mati. Tadi tu imam kita baca, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu ketika semua makhluk akan merasa mati. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang paling kuat sekali, yang sekuat-kuatnya. Ya, lagi wa'ah, apa wa'ardu iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Lalu mengeluarkan isi-isinya yang berat-berat. Yang berat-berat pun habis, terpancut besi, terpancut gunung, terpancut habis semua. Wa qala al-insanu ma laha. Berkata manusia, ma laha. Apa arti malah? Ha? Apa malah? Apa ni berlaku? Kalau orang batu gajah ni tak adalah nyebut malah. Malah tu orang Arab lah. Ha? Ya? Apa yang ni komen? Itu malah lah tu. Itu orang batu gajah lah ya.
apa ni komen? Weh, itu marah tu. Nah, kalau orang kopi macam mana? Tak ada orang kopi. Ha. Apa kau? Bukan gini. Apa kau? Katanya. Apa kau? Katanya. Kalau orang di India macam mana? Kita ni. Eh, bukan. Yana deh. Itu orang di India, ya. Ha, tengok tempat dia lah. Orang Arab. Malah. Ha, ya. Ha, waqala al-insanu malah. Ha, masa itu, habis. Mati belakang manusia-manusia, ya. Ha, apabila ditiup oleh Israfil sangka kala yang pertama, ha, matilah seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat habis mati. Ha, bila dah mati semua, Allah tanya, ada lagi yang tak mati rupanya? Siapa tak mati? Kuis perdana malam ni. Siapa lagi yang belum mati? Ha, bukan Israfil. Israfil mati dah. Siapa? Israel. Israel tu siapa? Dia tukang cabut nyawa. Dia lagi yang tak mati. Sebab dia tukang cabut nyawa. Takkan dia cabut nyawa sendiri. Ha, lalu Allah tanya, siapa lagi wahai malaikatku yang belum mati? Jawab Israel, hanya saya dan Allah Ta'ala lah. Katanya. Ha. Allah tanya lagi sekali, kamu tak pernah dengar ke ayat aku yang berbunyi, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Dengar itu diam Israel. Tak jawab. Dia tahu ini perintah Allah supaya cabut nyawanya sendiri. Ha, ini aja dia orang, kata nak kata orang pun orang. Kalau makhluk pun makhluk lah. Ini saja makhluk yang dibenarkan mencabut nyawanya sendiri. Ya, yang lain tak boleh. Ya. Jangan sebab nak kahwin, tak dapat kahwin. Pojun bangunan tinggi, bingung betul. Ya. Ha, jangan kerana tak lulus presa pergi pojun lombong. Ha, itu orang bingung namanya. Kita orang Islam tak boleh mencabut nyawa kita sendiri. Tapi malaikat maut memang itu kerjanya. Ha, memang disuruh. Dia je. Kalau dia tak cabut nyawa dia, siapa nak cabutnya? Ha, dia pun cabut nyawanya sendiri. Ya? Ha, pelan-pelan tu sikit-sikit dicabutnya. Punyalah sakit. Menjerit dia tau. Ha, menjerit-jerit dia. Aduh, aduh, aduh. Ya? Ha. Kalau aku tahu macam ini sakitnya nak cabut nyawa, tak aku siom buat projek nyabut nyawa. Kan tahu? Ha, rupanya dia orang bertugas aja. Ha, itu yang tak aku siom kata tu. Hmm. Matilah. Ya, malaikat maut. Tenang alam ni seketika. Lalu Allah tanya pembesar-pembesar dunia ni. Ha, apa Allah tanya? Limanil mulkul yaum, kata Allah. Tanya pembesar-pembesar ya. Ha. Hari ini siapa yang berkuasa? Tanya kepada George Bush. Tanya kepada Abraham Lincoln. Kenal kan? Ha, tanya kepada George Washington. Tanya kepada Joan of Arc. Tanya kepada Hitler. Tanya kepada... apa lagi? Saddam Hussein. Ha, ya? Tanya kepada Maharaja Hirohito dan sebagainya. Semua tu ditanya. Mana nak jawab dia dah mati? Diam je lah. Tak ada siapa yang jawab. Ha, Allah sendiri jawab, lillahil wahidil qahar, kata Allah ya. Ha, ya. Allah lah yang wahid lagi maha berkuasa ya. Ha, itu dia. Ha, kenapa? Ha, ya, tak apa. Bagi Allah lah yang maha berkuasa ya. Ha, lepas itu barulah dihidupkan makhluk semula. Nombor satu hidup siapa? Nombor satu Tuhan hidupkan. Makhluk dah semua mati dah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah apa? Kuis perdana malam ni. Surah apa? Kalau saya baca terus tentu orang tahu tu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Surah apa? Ha, nampak dah ramai tahu. Ha, Ar-Rahman eh. Ha, semuanya sudah mati belaka ya. Tiap-tiap satu yang di atas muka bumi ni semua binasa. Yang tidak binasa yang kekal ialah zat Allah yang maha besar lagi maha mulia. Ha. Sudah mati belaka, kemudian Allah datangkan hujan, maka dihidupkan semula manusia dan orang dan apa namanya, iblis dan juga malaikat dan jin. Semua hidup balik. Tapi sebelum mereka hidup, dihidupkan boleh seorang dulu. Siapa dulu? Nombor satu dihidupkan Tuhan. Siapa? Ha, tadi yang jawab tadi betul. Apa? Israfil. Kenapa Israfil dulu? Kerana dia ada kerja. Apa kerjanya?
nak nio sangka kala. Dia pun bangkit, dia pun ambil dia punya saksofon, dia pun tiup. Eh? Ha, pa 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 pa. Eh, tak tahu orang dengar ke ni? Siapa niup tu? Ha? Siapa niupnya? Salah. Siapa niupnya? Kasim Selamat. Ya Allah ya. Ha. Sampai nonggin Siti Zaleha dengarnya kan? Tengku Zaleha kan nonggin dengarnya. Ha. Maka hiduplah manusia balik. Bangkitlah balik manusia. Saya bangkit, Ustaz Azali bangkit, Tok Imam bangkit, Tok Bilal bangkit. Semua bangkit semuanya. Ha, daripada kubur kerana diseru oleh malaikat Israfil. Okey, hal itu dulu. Ha, itu hal itu. Yang lain tu KIV dulu ya. Sekarang cerita itu je langsung tak cerita lain-lain lagi ya. Okey. Ha, itu dia. Semua Allah yang punya tu. Ha, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi sajalah yang hidup tidak mati. Adanya dengan sendiri. Allah tu dia ada aja, tak pernah tak ada. Ya. Dulu, kini dan selama-lamanya Allah itu ada. Tak pernah tak ada. Ha, ya? Ha, itu Allah. Tak ada satu masa, satu saat, satu ketika, satu detik pun Allah itu tak ada. Sentiasa ada. Ha, ya? Bila adanya, tak ada bila. Dia tak ada beginning, tak ada mula. Terus ada aja. Sampai kenapa dia ada tak? Ada lagi. Akan datang? Ada lagi. Ha, ya? Dia ada forever and ever and ever and ever and ever and ever. Tak pun terhenti sampai habis. Eh? Ha, itu Allah adanya. Dia tak ada birthday. Allah tak ada birthday. Kerana dialah yang paling awal dan dia juga yang paling akhir. Itu adanya Allah Ta'ala. Bukan pula Allah menjadikan dirinya sendiri dah. Ha, ya? Allah bukan dijadikan. Bukan pula dia menjadikan dirinya sendiri. Macam mana adanya Allah? Ada. Macam itu je. Ha, tak apa, itu namanya wajib ni, wajib nazari. Wajib yang perlu pemikiran, perlu perbahasan, baru kita boleh terima. Ha, ya? Kalau setakat adanya Allah, kita boleh terima, orang kafir pun boleh terima. Tak payah fikir-fikir pun. Ya? Ha, itu ada yang mesti itu namanya, ada daruri namanya. Senang benda nak terima. Macam satu campur satu, nak fikir dulu ke? Satu campur satu berapa jawab? Eh, nak fikir ke? Tak ada jawab pun. Satu nyambar satu bawa jawab? Dua, sudah. Ha, tak ada fikir. Itu namanya daruri. Eh? Setengah tu kena fikir betul-betul kalau tidak salah. Itu namanya nazari. Saya bagi contoh. Eh? Nak kena fikir betul-betul tahu. Satu campur dua kali tiga. Berapa? Ha, sudah tak berani jawab. Sudah tak berani menjawab. Satu campur dua kali tiga. Berapa jawab? Sembilan. Sembilan. Ya ke? Tok Imam berapa? Sembilan juga? Salah. Ha, kalau tak fikir benar-benar, salah. Kerana dalam kaedah matematik, ini cikgu matematik tahu. Ha? Dalam kaedah matematik, kalau ada soalan campur dengan darab dalam satu soalan, darab. Buat mana dulu? Ha, dah, baru nampak. Buat mana dulu? Darab. Buat darab dulu. Apa darab apa dulu? Dua kali tiga. Dua kali tiga berapa? Enam campur satu berapa? Jawab sebelum berapa? Tujuh. Siapa jawab sembilan, salah lah. Dapat kosong lah malam ni. Ha, ya? Ha, itu sebab nak dipikir dulu, baru dijawab. Ha, minta maaf dia semua kena ni. Banyak kena belakang. Bukan tak ada graduate belakang ni, kena belakang. Nampak? Ha. Ha, ya? Nak dipikir betul-betul, baru jawabnya betul. Kalau tidak, salah. Itu namanya apa? Nazari. Ya? Ha, dari dua tu, wajib nazari, wajib daruri. Wajib daruri tak payah fikir. Terus tahu jawab saja. Okey. Amat mengetahui. Menjaga. Maha tinggi. Maha besar. Itu dia. Perhatikan firman Allah Ta'ala. Walaqad khalaqnal insan. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Nafsu. Ya? Bukan nafsu. Nafsu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ya? Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang disisikan, yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Surah Qaf, ya?
Artinya Allah tahu bisikan hati kita pun Allah tahu. Apa kita nak buat lepas ini Allah tahu. Apa rancangan kita Allah tahu semua, ya. Ha. Mana yang getik dengan ustaz tu Allah tahu dah. Ha, getik aku dengan ustaz tu. Tahu tak tuan? Tahu dah. Tahu. Ha, itu jangan getikkan ustaz, jangan getikkan ulama, ya, jangan getikkan tuan guru. Allah tahu belaka. Ha, esok di akhirat besok hatinya tu bercakap, ya. Ha, mulut tak bercakap, hati dah, ya, aku getikkan dia ke tu, getik. Ha, nampak? Ha. Ha, jadi Allah mengetahui zahir dan batin. Alimul ghaibi wasyahadah. Yang ghaib pun Allah tahu, yang nyata pun Allah tahu. Ha, itulah, ha. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dan firman Allah lagi, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Kita pernah dengar ayat ni. Ha? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Surah apa? Surah Mulk, ya. Ha, suratul Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, ya. Ha. Apakah Allah ala seperti apakah tidak, ya? Apakah tidak Allah yang menciptakan itu? Tidak mengetahui. Apa ke Tuhan tak tahu? Apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu rahsiakan, semua tahu. Ha, kita ni dah tua. Tengah muda-muda ke tu banyak rahsia kita. Ya tak? Ha, apa aktiviti-aktiviti kita di tengah muda ke tu, kita rahsiakan tak khabar pada orang. Sekarang ni ialah tuan guru ngajur macam teror benar, macam hebat benar. Tapi tengah muda-muda ke tu, ada tak rahsia-rahsia yang saya rahsiakan? Ada ke tak? Ada, berlambak-lambak. Ha, tuan-tuan tak tahu, puan-puan tak tahu. Tapi siapa tahu? Allah tahu. Ya, tak percaya, tanyalah orang-orang yang muda-muda yang kenal saya masa muda dulu. Tahu demi rahsia saya. Apa aktiviti-aktiviti saya. Tapi tak saya nak cerita kan? Ha, ya, kerana itu rahsia saya dan Allah SWT. Tapi Allah tahu belaka. Ya? Ha. Gitu juga tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Allah tahu belaka rahsia kita ni. Ha, ya? Yang kamu lahirkan dan yang apa kamu rahsiakan. Dan dia maha lemah lembut. Allah tu maha lemah lembut. Latif tu apa? Maha lembah lemah lembut. Ada orang nama Latif pula sini? Ha, dia tu lemah lembut lah. Ha? Ada patut ada, ya? Ha, lembut tak? Ha, lembut, ya? Cakap lembut je. Kalau kasar je, tukar. Tusar bubuh nama Latif. Tukar namanya Kohar. Ha, Kohar. Kohar tu Kohar, ya? Ha. Ha, Latifah ada dalam tu. Kalau ada, dia nak lemah lembut je. Ya? Ha, dengan suami lemah lembut je. Abang. Kalau namanya Latifah. Tapi kalau nengking je, abang. Itu tak layak nama Latifah tu, ya. Ha, itu melawak je tu, ya. Ha, Allah tu, apa? Wahual latiful qabir. Allah itu maha lemah lembut. Lagi maha mengetahui. Tidak ada sebarang bantahan sama sekali tentang Tuhan yang menjadikan sekalian makhluk itu. Ha, adalah Tuhan yang mengawal mereka. Tak ada siapa yang boleh bantah. Ya? Ada orang tak setuju, angkat tangan. Allah lah yang menjadikan kita. Allah yang mengawal segala aktiviti kita. Ada tak setuju, angkat tangan. Ha, semua orang setuju. Ya? Ha, ya. Kemudian? Mana gedenya? Tidak ada sebarang bantahan sama sekali tentang Tuhan yang menjadikan sekalian makhluk itu. Adalah Tuhan yang mengawal mereka. Dia menjadikan, dia juga mengawalnya. Yang sangat halus. Sangat halus. Dia punya apa? Dia punya kawalan. Dia punya apa? Ha, ya? Halus. Segala yang halus-halus itu pun dia tahu belaka. Ha, kita punya perbuatan tu halus. Ya? Ha, macam nak makan tu halus. Je. Nak bersikap tu halus. Je, perbuatan kita. Allah tahu betul tahu. Tahu, ya. Ha, itu dia. Ha, kemudian yang sangat halus amat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi tak usah nak soroklah, ya, kerana Allah tahu. Itu sebab diadakan mati. Kerana mati itu tempat keadilan yang mutlak. Keadilan yang sebenar hanya setelah makhluk itu mati. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, sambung, ayyukum ahsanu amala.
Dia yang menjadikan mati dan hidup adalah untuk menguji kamu, siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Ha, jadi sebab itu tuan-tuan, kalau dalam dunia ni orang anaknya kita, jangan gaduh, jangan risau ya. Ha, kerana di akhirat nanti Allah akan bela kita. Ha, ya. Begitu juga orang membuat sesuatu kebajikan, sesuatu perkara yang baik dalam dunia ni, tapi tidak ada pengiktirafan dari manusia, dari makhluk, jangan gaduh. Di akhirat nanti dia akan dibalas kebaikannya tu. Tadi ada Dr. Imam baca, "Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah." Ada ke dah? Eh, tak, tak tahu dengan apa surah dia baca Dr. Imam tadi. Ha? Izazuzilatil tu terujung tadi ya. Ha. Ha, siapa membuat kebajikan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan oleh Allah di akhir kiamat nanti. Begitu juga siapa yang membuat kejahatan walaupun sebesar zarah juga akan diperlihatkan. Itu tak mati ke dulu. Bila mati baru semua diadili dengan seadil-adilnya. Ha, dalam dunia ni ada tak orang mencuri tak ada kena tangkap dapat saja, ada tak? Ada ke tak? Ha, ada. Ada tak tuan-tuan orang hutang beribu kadang-kadang tak bayar sampai hari, apa pun tak jadi, ada tak? Ada. Ha, nampak ada tu. Ha. Ya? Ada tak orang bunuh orang lepas gitu aja? Ada ya. Ha. Ada seorang di Kuala Lumpur tu kena bunuh di rumah dia berbelas-belas tahun dah, tak tahu siapa yang bunuhnya sampai sekarang. Nama perempuan tu Mustafizah namanya. Ha, dia dibunuh di Kuala Lumpur belas-belas tahun sudah. Sampai sekarang ni tak tahu siapa membunuhnya. Ha. Yang di Syak adalah, tapi tak ada di siasat pun. Ha, tapi di akhirat itu apa jadi? Akan dia sendiri ngaburkan tangan tu. Ya, inilah tangan ketua yang nikam kan? Kata. Inilah tangan yang nyekiknya. Kan? Ha, ya. Ada tak orang buat maksiat tak ada kena tangkap? Ada tak? Orang berzina tak ada kena tangkap? Ada tak? Ada. Di akhirat esok, apa? Benda itu ngabur. Ha, ya, aku ni. Ha. Memang, betul tidak cakap saya ni? Ha, ya. Jadi sebab itu dimatikan dulu. Kerana dia bila di akhirat besok baru ada keadilan yang sebenar-benarnya. Ha, sama ada dia buat baik atau dia buat jahat, akan dibentangkan ataupun ditunjukkan, ditayangkan. Ha, ya, biodata dia besok dikaburkan tiap seorang-seorang tau. Ha, malaikat akan panggil, sekarang kita lihat biodata Ustaz Azali. Ha, dia pun tunjuk Ustaz Azali, daripada dia umur 15 tahun akhir balik sampai dia meninggal dunia. Tunjuk apa dua, dia jadi imam ini, gini, dia berdakwah gini. Ha, semua kebaikan itu ditunjukkan. Kalau ada kejahatan, ditunjukkan juga. Ha, tapi dia tak ada kejahatannya, yang baik aja lah tunjuknya. Ha, ya? Ha, tapi kalau sekarang dilihat biodata Ustaz Ibrahim, enggak? Ha, Ustaz Ibrahim punya biodata ditunjuk. Daripada umur 15 tahun sampai mati esok. Tak tahu umur berapa esok ya. Sikit lagi nak mati ni. Ha, esok akan ditunjuk. Ha, ya. Tangan bercakap. Apa kata tangan? Oh, ya, inilah tangan ambil nombor ekor tu kata. 2558 ni tahu. Ha, ya. Kalau ada yang ambil nombor ekor lah. Kecuali dia bertaubat. Bila bertaubat dipadam. Ya. Malaikat ambil liquid paper padam. Tahu kan liquid paper? Ha, dipadam gambar kita tu. So, sebab disuruh kita ni banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, jadi itu dah halusnya pentadbiran Allah Taala ya, semua akan ditunjuk nanti. Hmm. Tidak ada sebarang bantahan. Adapun mereka yang mengaku bahawa Allah itu Tuhan yang menciptakan segala-gala tetapi tidak mentauhidkan pada uluhiyahnya, dalam arti kata masih mensyirikkan Allah dalam beribadah dan tidak mensyirikkan Allah dalam masih mensyirikkan Allah dalam beribadah dan tidak mentauhidkannya pada asma atau pada sifatnya, masih mentaktilkan artinya membekukan atau mengingkari taktil tu, ta'ain to'yalam ya, artinya ingkar ya. Ha, mengingkari atau membekukan sifat-sifatnya atau menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk,
Ha, ya, kalau nak berjumpa dengan Allah, kalau nak masuk syurga, jangan sekali-kali mensyirikkan Allah dengan apa jua makhluk yang ada di dalam dunia ini. Kalau ada orang seperti itu, ya, atau menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, ataupun mentakwilkan dengan takwilan yang salah, dia takwil itu artinya bagi makna yang lain. Ha, tetapi takwil itu tidak masyur, bukan takwil yang sebenarnya, ikut otak dia saja atau ikut nafsu dia. Ha, takwil seperti itu, dia akan menjadi syirik juga hukumnya. Ya. Ha, maka tauhid ini tidak memberi manfaat kepadanya. Allah tak akui tauhidnya, Allah tak terima tauhidnya. Ha, jadi kalau bukan tauhid apa? Tauhid itu rasa satu, kalau bukan lawan satu apa? Banyaklah. Ha, mensyiriklah lawan tauhid itu syirik. Ha, dia jadi orang yang musyrik kalau seorang. Kalau ramai musyriki, dia musyrikkan Allah, mensyirikkan Allah. Ha, ini yang kita takut ni, takut kita ni nanti Allah golongkan kita dalam golongan orang yang memusyrikkan Allah. Walaupun kita sudah mengaku. Tadi sudah mengaku tak? Sudah mengaku ke tak kita mentauhidkan Allah tadi? Semayang tadi mengaku ke tak? Bila? Ha? Ha? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Apa arti la syarika lahu? Ha, aku tidak mensyirikkannya dengan satu pun, ya. La syarika lah. Lepas mayang tadi ada tak kita ikrar lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ada ke tak? Ha? Ada tak tu imam pimpin kita tadi? Ha. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Wahdah. Wahdah apa? Yang satu. La syarika lah. Tidak ada sekutu baginya. Ha, kita dah ngaku banyak kali ni. Sebab syirik ni satu sifat yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ha, Allah dah bagi amaran siap-siap dah. Wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kata Allah. Apa artinya? Barang siapa mensyirikkan Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Jauh benar sesatnya. Ha, ya. Ibarat dalam dunia ni nak pergi ke Temiang. Nak pergi ke kampung Temiang. Tahu ke di mana kampung Temiang? Ha, dekat Ipoh sana tu ada kampung namanya Kampung Temiang dekat apa ni? Ha, dekat apa jambatan tu lah pergi ke kanan. Ha, saya bila belum puasa baru diajak dengan surau tu boleh cerita tak? Ha, ngajar tu. Bila belum puasa adalah saya ngajar tu. Surau Kampung Temiang tau. Ha. Dia nak pergi Kampung Temiang. Cari, 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 cari. Tak jumpa-jumpa. Sampai ke Hanyai. Jauh ke dekat? Jauh ke dekat? Jauh benar. Keluar dari toko. Tanya kepada orang Hanyai. Eh, mungkin tahu ke mana kampung Temiang. Teman dah letor mencarinya. Tahu ke letor? Ha, dah jenuh mencarinya. Tak jumpa-jumpa ni. Apa jawab orang Siam tu? Maici. Agak. Ini mana saya tahu cakap Siam. Ha, ya? Cari lagi sampai ke Chiang Mai. Makin jauh ke makin dekat? Ha, makin jauh. Cari lagi sampai ke Vientiane. Makin jauh ke makin dekat? Makin jauh. Cari lagi sampai ke Basrah. Makin jauh ke makin dekat? Basrah tahu di mana? Allah tak tahu di mana. Di mana Basrah? Di Iraq. Ha. Cari lagi sampai ke balik Kostan, sampai ke Laut Cina Selatan. Langsung hilang. Ha, ya? Ha, itulah dia punya jauh sesat. Ya? Sebab itu jangan sekali-kali kita mensyirikkan Allah Ta'ala. Ha, kadang-kadang kita tak sedar kita mensyirikkan Allah Ta'ala tu. Itu sebab kita nak mengaji. Ya, nak mengaji bab tauhid ni. Supaya kita tidak sama sekali mensyirikkan Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan saya merayu dia ya. Jangan tuang kuliah akidah ni. Ha, ya? Saya merayu malam ni. Jangan tuang kuliah akidah ni. Untuk siapa? Untuk kita sendiri, supaya kita tahu macam mana kita nak mentauhidkan Allah. Kita kenal benda yang boleh menyebabkan kita jadi syirik. Ha, benda yang boleh menyebabkan kita dimurka oleh Allah. Kadang-kadang jadi munafik, kadang-kadang jadi jadi apa? Ha, jadi fasik dan sebagainya. Ha, jadi kalau dia tak tuang, insya Allah dia akan menjadi manusia yang bertauhidkan Allah Ta'ala. Ya? Okey, baca lagi. Ha, ya.
atau menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, ataupun mentakwilkan dengan takwilan yang salah, maka tauhid ini tidak memberi manfaat kepadanya dan tidak dapat mengeluarkan mereka daripada kufur kepada iman. Tak boleh, dia tak boleh kufur, tak boleh keluar daripada kufur, tetap akan menjadi kufur kalau dia mensyirikkan Allah Ta'ala, ya. Ha, kadang-kadang dia tak sedar tu. Kalau sedar tu senang, boleh dia kembali kepada kebenaran. Yang payahnya apa? Dia tak sedar, dia tak perasan, dia tu dah syirik. Ha, ya? Kadang-kadang dia tak perasan tu. Ha, dia mengatakan sesuatu itu sampai mempertikaikan hukum Allah. Mana sesuai hukum Allah dilaksanakan begini. Ha, yang baiknya hukum ini, ini, ini. Ha, yang itu dia banyak tak sedar tu. Kalau dia sedar, boleh dia kembali kepada kebenaran. Boleh dia bertaubat, ya. Boleh tukar pendapat. Ya, kalau tak sedar, dia rasa dia benar aje macam. Ha, itu yang ba'idan dolalam ba'idah tadi, ya. Ha, kerana syaitan memanglah perbuatan dia tu dihiasi dengan perkara-perkara yang salah. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi faro'ahu hasana, kata Allah. Ya. Apakah kamu tak nampak syaitan perhiasi, dihias di syaitan tu perbuatan kamu, lalu kamu menyangka kamu berbuat baik, lalu kamu menyangka kamu beribadah kepada Allah, lalu kamu menyangka kamu berbakti kepada masyarakat. Ha, eh? Ha, ramai yang waktu tu dia rasa dia buat baik, dia rasa dia berkhidmat, rupanya mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Itu sebab kita kena betul-betul mengaji betul-betul tentang akidah ni. Ha, sebab esok perkara pertama yang akan ditanya Allah apa? Bab apa ditanya Allah tu? Mula-mula sekali. Bab akidah lah. Marab buka, kalau kita tak kenal Tuhan kita, apa nak jawab? Ha, ya? Marab buka apa? Apa nak jawab? Entah ni, tidak ketahu kita. Dom bagi dia malaikat, ya. Ha, 70 hasta terbenam ke bumi. Itu tak tahu tu. Kalau tunjuk je lain, marab buka, tunjuk ni gambar patung. Tak macam? Ha. Ya? Hadza Rabbi, kata inilah Tuhan aku, kata macam? Tuhan baginya. Ha, sebab itu kita kena prihatin betul-betul tentang tauhid ni. Jangan main-main, ya. Okey. Allah menerangkan orang-orang masih menjadi musyrik kerana belum mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya, hingga mereka beribadat kepada yang lain. Ha, ya, yang lain. Dan mereka belum mentauhidkan Allah pada nama-namanya dan sifat-sifatnya, hingga mereka mengingkari dan tidak beriman kepadanya. Dalam hal ini Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ah, artinya apa? Dan sebahagian besar dari mereka itu tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersyirikkan Allah dengan benda yang lain, ya. Ha. Dia tak sedar tu dia mensyirikkan Allah dengan benda yang lain. Ha, ya. Kadang-kadang anaknya demam. Ini contoh aja lah, bukan betul, ya. Contoh, anaknya demam. Dia pun jumpa Tok Pawang. Tok Pawang berain dari kampung. Tahu ke mana Tok Pawang berain dari kampung? Ya Allah, tak tahu demam. Ha. Kata Tok Pawang berain, kamu bawa buyung tu kemari. Kita tahu apa buyung? Bekai hayo tu yang besar tu, itu namanya buyung, bukan nama orang ni, ya. Buyung tu tim bekai hayo. Ha, dia pun ambil botih bubur dalam hayo pada buyung tu. Dia pun tengok dia buyung. Oi, anak kamu ni tertegur. Dia tahu apa tertegur? Retinya ditegur di antu, kata, ya. Ha, kena belakang rumah tu, bawah pokok nangke tu, pokok nangke tu keras, kata. Ada ke pokok nangke lembik? Ha, keras pokok nangkir tu, katanya. Ha, kata dia, siapa? Tok Pawang berair. Jadi kamu kena jamu hantu tu, kena pasang sangkak belakang tu, katanya. Tahu apa sangkak? Sudah tak tahu pula dia. Itu jangan duduk pekan, duduk kampung tahulah apa benda sangkak. Sangkak tu, ustaz pun tak tahu apa sangkak ni. Ha, tak ngelik tu lah. Ha. Ha, sangkak tu, buluh tu, dia belah-belah-belah, dia keluarkan sikit, lepas tu dijalin tu, dia dah jadi kopi tu. Jadi basket macam tu. Ha, yang bawahnya tu jorin. Itu namanya sangkak. Kalau dia bendang namanya tua. Dah tua pun tak tahu. Ha, tua tu macam dia nak angkat ikan. Eh. Ikan tu masuk tu tak boleh keluar balik. Itu namanya tua macam bubu tau. Ha, bubu sangkak tu di belakang rumah tu. Pacakkan di tanah tu. Itu di atasnya bubu lah daun pisang. Ha, lepas tu dah dilapik dalam pisang tu. Dia bubu apa?
di bubuh karipap, di bubuh pulut panggang, ha, di bubuh buah Melaka, di bubuh kuih koci, ha, letak itu nak bagi hantu makan. Jamu hantu tu supaya hantu tu tidak mengganggu anaknya lagi, ya. Ha, serupa dak perbuatannya itu dengan perbuatan orang musyrik. Serupa ke dak? Orang Cina ada tak buat kopi tu? Dia memang musyrik kita ada tak buat kopi tu? Ada, tapi dia memang cerodik, bukan macam orang kita orang Melayu ni. Dia memang tak ada, dia memang beli apple letak situ. Itu jalan, beli letak, beli letak, beli letak. Kita orang Melayu terlepas di dapur buat kuih koci lah, buat pulut panggang lah, buat buah Melaka lah, ya. Ha, itu kita. Ginari demo tu tahu. Tuhannya pun ditipunya. Ha, dia beli kena apple plastik, anggur plastik letak tu. Nampak? Tuhan demo pun ditipu di demo. Ha.